بسم الله الرحمن الرحيم. Yang tentang mandi, apakah mandi biasa itu bisa sekaligus diniatkan dengan wudu? Karena ada beberapa juga yang memberi pandangan bahwa mandi itu tidak bisa diniatkan untuk wudu, tetapi harus wudu lagi. Kemudian, apakah wudu kalau dia harus wudu, apakah wudu itu di awal atau di akhir setelah mandi? Kemudian, bagaimana jika di pertengahan mandi, ketika kita mandi biasa tadi atau mandi junub, kita buang air atau buang air kecil? Apakah mandi kita itu harus diulang atau bagaimana, Ustaz? Apa kalau mandi biasa, seorang meniatkan juga dengannya wudu? Jawabannya boleh saja. Itu tidak ada masalah sebab haditsnya juga umum. Di Musnad Imam Ahmad dan Sunan An-Nasai dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ba'da al-ghusl. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak berwudu setelah mandi. Ya kalau dia mandi dia niatkan dengan wudu, maka itu sudah cukup. Karena ketika dia mandi seluruh anggota wudu itu sudah terkena air. Terkena air itu kadar cukup. Adapun membasuhnya, menggosoknya itu kadar tambahan namanya. Karena itu para ulama ahli fikih menyebutkan andai kata ada sebuah sumur, sebuah sungai, seseorang mencuburkan dirinya ke sungai tersebut dengan niat berwudu, maka itu syah untuknya sebagai wudu. Yang kedua, kalau misalnya dia sudah berwudu pada saat dia mandi biasa atau mandi wajib, kemudian keluar angin atau buang air kecil, itu artinya keluar pembatal wudu. Kalau keluar pembatal wudu, yang membatalkan wudunya. Ya, jadi kalau dia misalnya setelah itu dia lanjutkan mandi, terbasuh semua badannya, terkena, setelah itu selesai, maka itu sudah syah kembali. Sudah cukup untuk mandinya.